cara belajar. Revolusi keagungan. Okey, sini. Nampak sini? Dan revolusi keagungan. Okey, nampak tak? Revolusi keagungan. Cara nak ingat dia, cara nak ingat senang je. Ni je ambil. Agung. Bawa keluar sini. Agung. Letak J ke depan. Jadi jagung. Ah, settle. Sama. Jangan komplain dulu. Relax. Okey, ingat lah. Kau nampak revolusi keagungan. Kau nampak ambil agung. Jadikan jagung. Jagung jual kat mana? Pasar malam. Tengok eh. Jagung jual dekat pasar malam. Okey? Okey. Sabar-sabar dulu. Tengok cara belajar. Orang nampak revolusi keagungan. Kau nampak agung. Keyword dia dekat agung tu. Agung tu ubah jadi jagung. Jagung beli kat mana? Dekat pasar malam. Sebab revolusi keagungan yang diperjuangkan mula-mulanya ialah PA. Apa PA? Parlimen. Nampaknya dia memperjuangkan kedaulatan parlimen dan SA. Sah. Apa sah? Hak asasi manusia. Hak asasi rakyat. Nampak tadi kan? PA Parlimen satu, hak asasi rakyat. Belum. Jangan salin dulu, belajar dulu. Okey, pakcik buat. Okey, sebab korang ni first time tau jumpa pakcik. Pakcik kena slow sikit biar korang faham. Kau cakap pakcik. Oh, nampak revolusi keagungan. Kau nampak agung. Agung tukar jadi jagung. Jagung jual kat mana? Dekat pasar malam. Kalau pesu tanya, apakah yang diperjuangkan oleh revolusi keagungan? Ialah P dengan Sa. Pa apa pa? Kedaulatan parlimen. Sa tu sa, hak asasi rakyat. Apa yang berlaku masa ni? Masa ni, JA ni. Raja James II. Raja James II, dia gu apa gu? Dia gubal undang-undang. Nampak tak ni? Jagung. Raja James II, dia gubal undang-undang dengan cara membelakangkan parlimen. Marahlah orang parlimen, betul tak? Diorang ni parlimen kot. Tak ada kuasa pun. Semua Raja James II. Suka hati mak bapak dia je. Dia buat undang-undang sendiri. Okey, ahli parlimen marah. So, ahli parlimen, dia menentanglah James II tadi. Okey? Dan ahli parlimen disokong oleh siapa? Disokong oleh ni, Ma. Apa Ma? Yes. Mary. Okey, disokong oleh Mary II. Dan suaminya. Okey, nampak tadi? Okey, kita dah semula. Dalam esei keluar tentang revolusi keagungan, orang nampak keagungan. Keyword dia dekat agung tadi. Agung. Jadi tak J, jadi jagung. Jagung jual kat mana? Dekat pasar malam. Pasar. Diperjuangkan ialah kedaulatan parlimen dengan hak asasi rakyat. Yang pertama. Apa yang berlaku kat situ? Masa tu JA, Raja James II, dia gubal undang-undang dengan membelakangkan parlimen. Marahlah ahli parlimen. Ahli parlimen bangkit menentang Raja James II tadi. Dan ahli parlimen pula disokong oleh siapa? Oleh Ma. Ma apa? Mary II dan suaminya. Faham ni? Ha. Last sekali, Raja James mengelabah, dia larikan diri ke Perancis, cerita dia. Faham ni? So, settle. Itulah dia revolusi keagungan. Kalau peserta tanya, kenapa dinamakan revolusi keagungan? Sebab mereka berjaya. Okey, mereka telah berjaya dalam revolusi ni tanpa melibatkan pertumpahan darah. Semasa pemerintahan Mary II dan suaminya, masa itulah dia parlimen dengan raja apa tu? Raja berperlembagaan, konsep parlimen dengan raja berperlembagaan di sana. Parlimen dengan R. Apa R? Raja berperlembagaan dikuatkan di England. Nampak tak ni? Okey. Ha. Senang sangat cerita dia. Eh? Okey. Boleh faham eh? Okey. Siapa nak salin? Salin sekarang. Cepat sikit.
Okey boleh ya? Ha, yang pakai headset tu kau screenshot dia. Okey, semula. Kita padam sekejap. Okey, kita try. Cuba try. Dek, kita buat ini banyak eh, serius. Kita buat Perancis, kita buat apa tu? Amerika, kita buat John Locke, kita buat dekat China, macam-macam insya-Allah kita buat ini. Tengok. Serius, kau ingat terus cara ni eh. Tengok. Orang nampak revolusi ke aku. Okeylah. Takutkan confuse pula kan. Okey, this one. Revolusi keagungan. Ingat tadi ah? Jangan tengok nota, tengok sini. Kita ambil agung. Agung tukar jadi jagung. Jagung beli kat mana? Pasar malam. Betul tak? Okey, semula eh. Jagung beli dekat pasar malam. Okey, nampak tak ni? Revolusi keagungan, kau nampak jagung. Jagung jual kau pasar malam. Apakah diperjuangkan semasa revolusi keagungan dekat England? Ialah PA. Kedaulatan PA. Parlimen dan sah pesah. Hak asasi rakyat. Boleh? Apa berlaku masa tu? JA. Siapa nama JA tu? James II. Dia pun gu. Gu apa? Dia gubal undang-undang. Raja James II, dia gubal undang-undang dengan cara membelakangkan parlimen. Marahlah orang parlimen. Orang parlimen bangkit menentang Raja James II. Nampak tak ni? Siapa pula yang menyokong orang parlimen? Yang menyokong ahli parlimen ialah Ma. Ma apa? Yes. Mary II dan suaminya. Okey, bila Raja James II dah tahu sokongan dia semakin berkurang, dia mengelabah. Dia lari ke Perancis. So, rakyat pun menang. Lepas ni, bila rakyat dah menang, mereka buat apa? Mereka buat P dengan dengan apa? R tadi. Apa P? Okey, kedudukan parlimen dengan R. Sistem raja berperlembagaan diperkuatkan. Settle. Kalau biasa tanya, kenapa pula dipanggil apa tu? Revolusi keagungan? Sebab mereka telah menang dalam revolusi ni tanpa melibatkan pertumpahan darah. Boleh eh? Ha. Tapi ingat tau, biasa kalau keluar je revolusi keagungan, kau nampak jagung. Jagung pasal malam, jatuh James, guru tu gubal undang-undang dengan melanggar parlimen. Boleh eh? Senang kan? Okey, nak salin sekejap. Kita pergi ke poin seterusnya. Okey, revolusi Amerika. Okey, same thing. Nampak ni? Revolusi Amerika. Okey, dek. Tadi kita buat revolusi keagungan. Orang nampak agung, kau nampak jagung. Jagung beli kat mana tadi? Pasar malam. James II, gubal undang-undang, belakang parlimen, orang parlimen marah, dan orang parlimen disokong oleh Mary II. Itu tadi, settle. Amerika. Amerika ni dia, cerita dia, tajuk dia panjang tau, revolusi Amerika. Cara nak ingat senang. Keyword dia dekat car. 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 Eh, kereta aku kotor lah. Aku nak pergi car. Car apa? Eh, kereta aku berdebu lah, berlumpur. Aku nak pergi basuh lah dekat car. Car apa saya boleh dengar? Car wash. Nampak tak ni? Oh, nampak car. Kau nampak car wash. Boleh? Yang pertama, this one. Okay, kita cerita sikit. Kita sikit eh. Okay, revolusi Amerika senang. Mereka melawan British. Sebab masa tu British kan sedang menjajah Amerika. Tapi mereka tak jaga pun hak kepentingan orang Amerika. Dalam parlimen pun tak ada orang Amerika. Marahlah orang Amerika. Atau Amerika dah kena bayar cukai macam-macam kan. Beli teh, bayar cukai, akta teh. Beli gula, bayar cukai, akta gula. Naik kapal layar, bayar cukai, akta pelayaran. Nampak tak ni? Cukai tak habis-habis kan? Marahlah diorang. Beli stamp pun bayar cukai. Akta stamp. Itu je. Bila diorang marah, orang Amerika bersatu dek. Bersatu. Okey, nampak? Amerika. Cerita dia car. Pertama, car wash. Car wash. Apa wash? Wash tu maksudnya George Washington. George Washington. Ada G tak? George Washington. Ada G ya? George Washington telah declarekan apa? War. Apa war apa? War. Ha, nampak tak ni eh? Kalau peser tanya, siapakah yang mengisytiharkan perang, tokoh isytiharkan perang terhadap British? Perang bahasa Inggeris war. Washington. Nama dia George Washington. Okay, pertama. This one. Amerika. Ke apa ke wash? Wash war. Ni ada WA tu war. Perang. Isytiharkan perang terhadap British. Apa nama dia? George Washington. Boleh ni? Yang kedua. Lepas tu berlaku, Kongres luluskan peristiharaan
kemerdekaan Amerika. Siapa pula yang tokoh terlibat dalam perisytiharaan kemerdekaan Amerika? Okey, ni K. K apa? K nombor dua ialah merdeka. Settle. Keyword dia. Okey, revolusi Amerika, keyword dekat K. Pertama, K wash. Washington, dia declarekan war dekat British. Nombor dua, K merdeka. Okey, siapa yang tulis? Perisytiharaan kemerdekaan Amerika. K, ini K. Siapa yang tulis merdeka ni? Senang je. Okey, pakcik. Macam ni cara formula pakcik kan? Oh, siapa merdeka? Merdeka? Ni formula je lah. Tor. Ni dia. Ikat Tor pula kan? Yang merdekakan Amerika, Tor. Kawan dia, Kapten Amerika. Ingat tu je. Yang merdekakan Amerika, fikirkan. Ni formula je. Ingat Tor. Tor apa? Thomas Jefferson. Ingat Tor. Ingat. Thomas Jefferson. Nampak tak ni? Okey. Semula eh. Okey, ingat tau. Kalau revolusi keagungan tadi kau nampak agung jadi jagung, jagung dekat pasar malam, settle. Kalau terlalu dekat revolusi Amerika, ingat Amerika mereka lawan dengan British sebab Amerika dulu tanah jajahan British. Tapi mereka tak jaga pun orang Amerika kepentingan dia. Orang Amerika marah. Dah kena kena bayar cukai macam beli teh, bayar cukai, akta teh, beli stamp, bayar cukai, akta stamp. Beli kopi, okay, beli kopi lah. Beli gula, bayar cukai, akta gula. Naik kapal layar pun bayar cukai, akta pelayaran. Marahlah diorang. Satu lagi, okay, tak ada perwakilan orang Amerika dalam parlimen British. Diorang marah. So mereka buat apa? Mereka buat car. Pertama, car wash. Car wash, nama dia George Washington. Dia buat apa? Dia wash war tu. Dia isytiharkan perang terhadap British. Nampak tak ni? Dia lawan eh. Ha, nampak tak power diorang eh? Kemudian last sekali car. Car apa? Merdeka. Bayangkan, siapa merdeka? Merdeka. Thor agaknya lah. Thor. Thomas Jefferson telah menulis perisytiharaan kemerdekaan Amerika. Nampak tak ni eh? Korang salin sekarang. Senang eh? Orang Amerika senang. Kalau kerajaan tak jaga rakyat, dia kata tukar kerajaan baru. Ha, itu cara dia orang. Nampak tak ni? Cara dia orang eh? Kalau kerajaan tak jaga rakyat, tukar kerajaan baru. Itu cara yang dibuatkan oleh orang Amerika dalam revolusi Amerika. Boleh eh? Okey, cepat sikit, cepat sikit. Pakcik dah padam eh? 1, 2, 18. Yang pakai handphone tu, kau screenshot je kita buang sekarang. Okey, semula eh? Okey, tadi keagungan jagung settle. Ini Amerika, revolusi Amerika. Sekejap. Jangan tak letak, tengok sini cuba. Ingat tak? Amerika. Amerika lawan British, tahu sebab tak jaga diorang. Okey, yes. Ada car. Car pertama, car apa? Car wash. Nombor dua, car apa? Car ialah merdeka. Car wash. Car wash nama dia George Washington. Washington. Dia buat apa? Dia war. W.R. War, diisytiharkan perang terhadap British. Siapa yang tulis? Okey, pengisytiharaan kemerdekaan Amerika. Ni dia. Merdeka siapa? Thor. Apa nama Thor? Ialah Thomas Jefferson. Boleh ingat? Senang gila dia. Cara belajar. Keagungan, ingat jagung. Okey, revolusi Amerika, ingat car. Car wash dengan merdeka. Okey, next point. Tadi kita buat revolusi keagungan. Orang nampak agung, kita nampak jagung. Jagung dekat pasar malam. Fine. Kemudian keluar pula revolusi Amerika. Orang nampak car, kau nampak car wash. Lepas tu, merdeka. Sekarang ni, revolusi Perancis. Okay. Bye. Perancis. Keyword dia dekat peran. Tadi, Amerika car. Keagungan agung. Betul lah ni. Perancis dekat peran. Peran apa? Perangi rasuah. Itu dia. Ingatlah. Perangi rasuah. Dapat tadi? Ha. Perangi rasuah. Okey. Ha. Yang diperjuangkan apa situ? Kalau biasa tanya, apakah diperjuangkan oleh revolusi Perancis? Mereka memperjuangkan persamaan persaudaraan. Persamaan persaudaraan. Mereka menjuangkan semangat persaudaraan dan juga
Persamaan. Okey, perangi rasuah. Persamaan, persaudaraan. Okey, dan revolusi Perancis, okey, dia telah apa tu? Dia melibatkan beberapa orang pemikir agak ramai, yang terkenal lah. Yang terkenal apa? Rasuah. Apa nama dia? Nama dia lah Rousseau. Nama dia pelik sikit eh. R-O-U-S-S-E-A-U. Ha? Ini nama Perancis, Rousseau. Nampak dia? Ha? Kalau orang Melayu nama dia resah agaknya kan. Bila resah agaknya kan. Tapi benda Perancis tukar nama jadi resau. Okey, ha. Okey, ha, nampak dia? Revolusi Perancis diperjuangkan oleh pemikir bernama Resau. Okey, resau eh, bernama Resau. Apa Resau buat? Resau telah menulis buku bernama S. Apa S? Bernama The Social Contract yang memperjuangkan S. Apa S? Memperjuangkan S, memperjuangkan suara rakyat. Okey, salin dulu kan pakcik terangkan. Okey, revolusi Perancis tadi. Ingat tadi tak? Jangan tengok nota, tengok. Tadi revolusi keagungan, orang nampak agung, kau nampak jagung. Jagung dekat pasar malam. James II gubal undang-undang. Ha, tadi tu, settle. Amerika pula, mereka lawan British. Car wash dengan merdeka. Semua merdeka kan tu, Thor. Thomas Jefferson. Car wash, wash. Okey, isytiharkan perang terhadap British. Okey, George Washington. Ah, ha? Senang. Kalau keluar Perancis. Perancis, keyword dekat perang. Perangi rasuah. Resau. Kita menulis The Social Contract. Betul dia, ya? Social Contract yang memperjuangkan suara rakyat. Yang dianggap lebih tinggi, lebih power, lebih standard, lebih powerful daripada sistem pemerintahan beraja dan juga birokrasi. Okey, dia lawan siapa? Dia lawan Raja Louis. Mereka lawan Raja Louis, dia gulingkan Raja Louis, dia bebaskan tanah politik. Last sekali Raja Louis pun tumbang, digulingkan. Bila raja dah tak ada, sistem apa? Sistem republik pula telah menggantikan pemerintahan dekat Perancis. So, revolusi Perancis lah yang telah berjaya mewujudkan konsep republik dekat Perancis. Senang gila, pergi terus. Okey, John Locke. Pemikiran John Locke. Kalau Pak Cik tanya korang, apakah yang terdapat dalam pemikiran John Locke? Ha. Kalau pemikiran Pak Cik nampak tuition M1 ringgit. Macam tu. Apula John Locke ni? Nama pun tak pernah dengar. John Locke. Tapi dalam preview tunjuk sikit kan? Orang nampak John Locke, keyword dia dekat mana? Dekat lock. Ha. Lock ni, lock. Jadikan clock, settle jam. Boleh? Macam tadilah. Revolusi keagungan, kau nampak jagung. Jagung kat pasar malam. James II, gubal undang-undang. Okey. Kau nampak Amerika pula, mereka lawan British. Ka apa? Ka wash? Ka apa merdeka? Nampak tak ni? Kau nampak lah revolusi Perancis, kau nampak perangi. Perangi rasuah. Resau. Dia lawan siapa? Dia lawan R. Dia lawan Raja Louis. Sekali digulingkan Raja Louis, jadi R juga. Jadi Republik, senang. Kalau kau nampak pemikiran John Locke, kau nampak Locke, kau nampak clock. Clock kan ada nombor. Clock mesti ada nombor. Ada nombor 1, ada nombor 2, ada nombor 3. Nampak tak ni? Maksudnya, John Locke, okay, John Locke terkenal dengan apa? Dia telah menulis The two treaties of government. Ah, itu dia. The two treaties of government. Kalau biasanya, siapakah yang menulis buku The two treaties of government? Two, three. Eh, ada nombor lah. Two treaties, two, three. Itu dekat clock. John Clock. Nampak tak? Selamba je kan? Ha. Okay. Apa yang John Clock tulis tu dalam The two treaties of government? Jadi beliau telah memfofularkan, ha, cerita perami cakap eh, fofular eh, ha, mempopularkan C dengan K. Apa C? Maksudnya constitutional. K apa K? King ataupun monarchy. Ha, John Locke dalam bukunya The Two Treaties of Government telah mempopularkan konsep C dengan K, constitutional king. Raja berperlembagaan dia dalam BM dia. Maksudnya beliau dah telah mempopularkan konsep raja berperlembagaan menggantikan konsep raja berkuasa mutlak. Sebab bagi beliau senang je. Pemerintahan tu dikata mesti ada persetujuan bersama di antara pemerintah dengan rakyat. Faham ni? Settle. Boleh eh? Orang nampak John Locke, nampak John Clock. Oh, salin sekarang. Kon. Ikut Hans Kon, nasionalisme tu hanyalah kesetiaan hanya kepada
Kepada apa? Negara dan bangsa. Settle. Hans gone. Han. Nampak tak dia? Han tu dah hanya dek. Kesetiaan hanya Hans. Hans. Hanya ke. Hanya kepada N. Negara dan bangsa. Nampak tak ni? Senang-senang. Senang gila banyak. Ha, korang salah sebut eh. Hans Korn. Hanya. Kesetiaan hanya kepada negara dan bangsa. Itulah masuk nasionalisme. Itu pendapat Hans Korn. Nanti nampak dorang nampak kuat-kuat? Boleh eh? Okey. Boleh-boleh eh? Okey, challenge-challenge cepat sikit. Okey, korang. Tadi, apa tu? Hans Korn. Hanya kepada negara bangsa. Settle. Kalau tentang Profesor William Aroff, okey eh? Pakcik dia buat sikit kat review kan? Tengok kan? W ni worry sebab kerisauan terhadap kemunculan pengaruh apa? Pengaruh I. Imperialisme dan juga sekularisme barat yang sedang melanda tanah Melayu. William Aroff. Jawapan dia we. We. Ha, juga. Wuri. Okey. Ha. Kemunculan imperialisme dan sekularisme barat di tanah Melayu. Itulah pendapat. Pendapat Profesor William Aroff tentang punca nasionalisme muncul di tanah Melayu. Okey. Korang salin sekarang. Datuk Ong Jaafar. Okey. Hans Korn tadi hanya kepada William Aroff W tu worry tentang kewujudan imperialisme. Okey, Dato' On. Kalau ada yang ingat konsep nasionalisme ikut pendapat Dato' On bin Jaafar, cendekiawan kita, pemimpin kita dikesayang dulu, keyword dia, ni keyword dia, ambil on. On. On your feet. Ha, tu dia. On your feet. Yes. Apa maksud on your feet ni? Tak tahu. Aku lempang kau orang. Sekularisme. Okey, kita jap. On your feet. Masuk on your feet. This one. Berdiri, berdiri. Ingat Dato' On Jaafar ingat on. On your feet, berdiri. Itulah maksud nasionalisme ikut pendapat Dato' On Jaafar. Kemampuan kita berdiri di atas kaki. Eh, Nazi, muka pun nampak? Kau cakap seorang lain. Kemampuan kita berdiri di atas kaki kita sendiri. Okey, bersama dengan bangsa-bangsa lain yang bersatu. Faham ni eh? Ha, settle. Ada pula tanya pula, apa dia sekularisme? Itu pengaruh daripada barat. Okey, ha ni banyak eh. Kalau kat sekolah ke kat universiti kan, kami menentang sekularisme. Itu maksudnya pengaruh-pengaruh barat eh. Sekularisme barat. Itu dia. Okey, korang ingatlah salin eh. Ha? Ya. Burhanuddin. Okey eh. Hans Korn hanya Dato' On bin Jaafar, on your feet eh. Kita, on my feet, on your feet. Berdiri atas kaki sendiri. Okay, tadi kan. Betul kita buat apa tadi? Kita buat William Aroff, William, worry. Okay. Burhanuddin, ber, bur. Kalau orang tanya korang, apakah pendapat Dr. Burhanuddin Al-Helmi tentang nasionalisme, bur. Mestilah, bur apa? Bersatu. Berpadu. Melawan penjajah. Tapi kena berapa? Kena bersopan santun. Dan Islam, mengikut Islam. Dalam memperjuangkan bangsa kita. Bersatu, berpadu lawan penjajah. Tapi kena apa? Kena bersopan santun sebagai orang Melayu dan orang Islam. Boleh? Untuk pertahankan, perjuangkan bangsa kita. Jawapan dia, bersatu, berpadu, bersopan santun. Bur ke situ. Kau salin sekarang. Boleh eh? Apa? Okey dek. Tadi kat barat kita buat Perancis. Perangi rasuah. Revolusi keagungan. Jagung. Jagung kat mana? Pasar malam. Macam tu eh. Pasar malam. Eh? Ha. Pasar malam. Settle. Pasar. Parlimen dengan hak asasi manusia. Apa mah tu? Ha? Mary dua dan suaminya. Support orang parlimen. Okey. Itu senang. Revolusi Amerika. Car wash dengan merdeka. Siapa merdeka kat Amerika? Thor. Thomas Jefferson. Tu formula. Thor tu mana ada eh. Cerita je. Cerita Avengers tu. Kan pakcik berlakon tu. Keluar pula eh. Thor. Sorry. Okay. Ni kat China dek. Kat China. Tadi baca. Muntah dia dah ingat. Pakcik bagi formula dalam masa. InsyaAllah satu minit. Kita ingat semua sekali. Tengok eh. Kita buat. China.
Okey, kurang. Dalam biasa dia, kalau keluar soalan tentang revolusi Cina, relax, jangan panik. Nampak tak Cina? Kita padam HI kedua ni. C dengan na. Okey, buat sini. C dengan na. Sebelum huruf C, huruf apa? A, B, C. Ha, nampak tak ni? A, B, C, D, E, F, G. Beran? Ingat C dengan na, C. A, B, C, D, E, F, G. Ha, tekan nak ajar. Revolusi Cina, mula-mula mereka buat apa? Mereka anti apa? Orang asing. Ha, nampak tak? Mereka anti orang asing. A, B, C. Sebab apa? Orang asing mencengkam politik dan ekonomi orang Cina. Wajar. Kau datang tempat orang, kau cengkam dalam ekonomi. Marahlah orang Cina. Ha, macam tu. Lepas tu mereka B. Mereka menentang Barat. Mereka jadi anti-Barat pula. Mula-mula anti-A, anti-orang asing. Lepas tu B, mereka anti-orang Barat. Siapa yang biarkan orang-orang Barat masuk ni? Ni B lah. B dah ada. Dinasti Manchu. Nampak tak ni? Ya? Ha. Dinasti Manchu ni dibiar je. Selamat dek je. Dibiar orang Barat. Ramai-ramai masuk ke China. Dan sekali orang Barat kuasai politik. Okey, ha, dicengkam kuasa dekat sana. Marahlah diorang. Mula-mula anti orang asing, lepas tu anti Barat. Siapa yang benarkan orang Barat masuk amai-amai? Dinasti Manchu. Dinasti Manchu. Dia soalan orang anggap dinasti Manchu, walaupun man situ tapi dia hilang man, dia hilang mandat. Dinasti Manchu dianggap sebagai hilang man juga. Man apa? Hilang mandat. Okey, ha. Anti orang asing, anti Barat. Siapa buat masuk? Dinasti Manchu. That's why lah. Dinasti Manchu hilang mandat. Faham ni? Okey. Ada lagi sambungan? Salin dulu. Buat penuh lah. Buat pakai. Dia, dinasti Manchu tadi. Ah, ha. Siapa yang lawan dinasti Manchu tu, dek? Rahsia dekat Na. Okey, Na. Cuba ingatkan makanan yang start huruf Na. Nasi. Itu jawapan dia. Nasi. Okey, rahsia dekat nasi. Okey, buat keluar sini, nasi. Anti orang asing, anti Barat. Siapa masuk orang Barat? Yang benarkan orang Barat masuk? Dinasti Manchu. Dinasti Manchu hilang mandat. So siapa yang berani lawan dinasti Manchu tadi? Na yang lawan. Na apa? Ingat nasi. Okey, S. S ni eh, Sun Yat-sen. Okey, tokoh dia bernama Dr. Sun Yat-sen. Ingat tak si? Sun Yat-sen guna konsep apa? Sun Yat-sen telah membuat tiga prinsip. Ya, yeah? Sun Yat-sen telah membuat tiga prinsip. Apa nama prinsip tu, dek? Ingat nasi lah. Prinsip nasi. Tak. Okey, kalau kita punya macam apa tu? Falsafah eh? Bukan falsafah apa? Nasi dah jadi bubur apa tu? Pepatah. Peribahasa. Nasi eh? Okey, buat sini eh. Peribahasa tentang nasi. Nasi sudah jadi bubur. Okey, korang. Kalau peksa tanya korang, apakah tiga prinsip diketengahkan oleh Sun Yat-sen? Si. Ingat nasi. Si apa? Nasi dah jadi bubur. Pertama ialah N. Dia perjuangkan nasionalisme. Pertama. Prinsip pertama, prinsip nasionalisme. Kemudian dah. Apa dah? Prinsip kedua, prinsip demokrasi. Jadi, J dengan I. J dengan I apa? Ketiga ialah kebajikan sosial. Faham ni? Settle. Okay? Nasi dah jadi bubur. Nasi. Nasionalisme. Dah. Demokrasi. Jadi, J dengan I. J dengan I digabungkan jadi G. Kebajikan sosial. Okey, tiga prinsip ialah dijadikan asas dalam revolusi Cina dan sekarang mereka berjaya menggulingkan dinasti Manchu yang hilang mandat tadi, maka habislah sistem beraja di Cina. Sistem beraja dah tak ada, digantikan apa tadi? Republik. Bubur R. Maka muncullah sistem republik di Cina. Senang tak? Korang salin sekarang. Okey. Kita senaraikan yang kita belajar tadi. Tengok eh. Ada banyak revolusi kita belajar tadi. Revolusi keagungan,
Revolusi Perancis, Revolusi Amerika, pemikiran apa, Revolusi Cina, dan juga this one, tajuk lain, pemikiran John Locke. Settle. Kemudian tokoh-tokoh Dato' On Jaffar, on your feet, berdiri di atas kaki sendiri. Itulah kita, nasionalisme. Hans Kons, hanya kepada negara dan bangsa. And William Arroff will worry tentang kemunculan imperialisme dan sekularisme barat. Keagungan, ingat tadi kita ambil agung, jagung. Jagung pasal malam, jagung. James II degugung, degubal undang-undang dengan berbelakangkan parlimen. Wajar kan? Ha. Pasal malam. Menaikkan kemarahan orang parlimen. Dan orang parlimen disapa oleh pasal mama apa? Mary II dan suaminya. Okay? Ha. Bila James II rasa sokongan dah hilang, dia lari ke Perancis. Pandai kau lagi? Ha, settle. Perancis, perangi rasuah, resau. Betul ni eh? Dia lawan siapa? Dia lawan perangi rasuah, rau. Resau, dia lawan R, Raja Louis. Ingat tadi tak? Dia tulis apa? Dia tulis The Social Contract yang memperketengahkan suara rakyat yang agak lebih power, lebih agung, lebih terkenal, lebih hebat daripada institusi raja dan juga birokrasi. Last kali, Raja Louis digulingkan. Ingat? Kalau biasa, kalau keluar je, raja diguling je, apa jadi? Republic. Faham ni? Senang gila bahnya. Okay, settle. Kemudian Amerika, Car Wash. Washington, George Washington dideklarkan war dekat British. Dia British. Lepas tu Car Merdeka. Siapa merdeka kat Amerika? Thomas Jefferson yang menulis pengisytiharaan kemerdekaan Amerika. Macam tu eh. Settle, okay. Kemudian China. Ambil C dengan 6. C, A, B, C, memulih anti orang asing di menjikam ekonomi, anti barat pula, okay? Campur aduk dalam pemerintahan orang, kacau orang barat ni. Siapa yang benarkan orang barat masuk? D, A, B, C, D, dinasti Manchu. Dia soalan orang dinasti Manchu, sorry, orang pula, pemerintahan dinasti Manchu, dianggap hilang man. Man apa? Manchu hilang mandat. Nampak ni eh? Pada pandai kan, bagi orang asing masuk, kuasai negara. Marah lah orang. Siapa yang lawan Manchu tu? Nah. Kenapa? Nasi Sun Yat-sin. Dia buat apa? Dia buat tiga prinsip. Nasi dah jadi bubur. Nasi tu nasionalisme dah demokrasi jadi. J dengan I tu kebajikan sosial. Okay? Nasionalisme, demokrasi, kebajikan sosial. Maka runtuhlah, tergulinglah, terhapuslah pemerintahan dinasti Manchu. Bila dinasti dah tak ada, raja tak ada. Bila raja dah tak ada, muncullah sistem bubur RR last, sistem republik di China. Okay? Senang gila bah? Ya.